Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Irfan Siputra. Kali ini saya akan menerangkan apa itu ayam katetema, seperti apa. Pasti teman-teman pemula belum tahu, yang baru main ayam kate ya, hobi ayam kate. Nah, ciri-cirinya fisiknya seperti ini. Ayam katetema itu singkatan kate serama. Seperti biasa, saya setor muka dulu. Ciri-ciri fisik. Nah, jadi ini kok sebentar. Jadi yang disebut tema itu adalah ayam kate serama. Kate, saya ulang. Kate serama. Nah, teman-teman pemula pasti belum tahu ya. Jadi ayam tema itu singkatan kate serama. Mungkin ini bukan mungkin ya, tapi ini adalah blasteran dari ayam kate dan ayam serama. Kalau ayam serama itu biasanya postur fisik tubuhnya tegak kayak binaragawan, dadanya ke atas, badannya tegak, dadanya ke atas, seperti melengkungkan kepalanya ke belakang. Kalau ayam katetema, ciri-ciri fisiknya seperti ini. Oh. Dan ada kemiripan di ekor. Ayam tema kemiripan kayak seramanya di ekor, bulu ekornya agak ke atas dan kecil gitu. Coba saya lakukan dulu. Dan memiliki postur yang sama, kakinya pendek, menggusur-gusur sayapnya ke tanah. Juga jangkirnya kecil. Ini ya ayam serama. Mungkin kalau ayam hias serama, kepala dan jalannya lebih kecil lagi. Kalau udah beres dan begini ya, agak besar sedikit. Teman-teman bisa lihat kaki
dan juga jalan gaya jalannya teman-teman juga bisa lihat. Oke, sampai di sini aja. Wish. Oke, sampai di sini saja pembahasan Irfan Sipatualang. Saya pribadi terima kasih yang sudah selalu mensupport channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, kepada sahabat. Mudah-mudahan pembahasan ini menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Terima kasih, saya Irfan Sipatualang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.